Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuka Karisma. Saya sekarang berada di acara pembukaan Mutiara Wisma Mutiara. Oke, Yuka berhijrah start pada PKP. Alasannya sebenarnya dah lama nak berhijab. Tapi masa PKP itu banyak introspeksi diri, lepas tu banyak belajar. Apabila kita ingin membetulkan suatu keadaan, kalau membetulkan suatu situasi, memperbaiki suatu keadaan atau memperbaiki circle kita, kita kena memperbaiki diri sendiri. So daripada itulah Yuka bermula untuk memperbaiki diri sendiri dengan memakai hijab. Apabila Yuka berhijab, suami automatically dia sangat happy sebab memang dia daripada dulu lagi nak Yuka berhijab juga. Sebab orang Melayu kan, dia lagi happy lah, bahagia. Dah sampai masanya, dah punya anak pun. So ya, alhamdulillah. Kalau Yuka pribadi, Yuka pakai tudung memang sudah panggilan dari hati, bukan sebab Yuka keluarkan produk ataupun Yuka menjadi duta sebuah produk. Tapi kalau ada orang lain yang menggunakan momen itu terpulang kepada mereka. Sebab terpulanglah pada masing-masing. Tapi kalau Yuka pribadi ini memang sebab sudah panggilan daripada Allah SWT. Tidak ada. Tak ada lagi. Nah, kebetulan masa Yuka nak pakai tudung tu, the next day Yuka dapat kiriman tudung daripada Indonesia. Yang kawan Yuka, dia tak pernah tahu kita ada. Ya, dia tak pernah tahu yang Yuka nak pakai tudung sebenarnya. So memang dia hantar tudung memang untuk satu minggu punya. Ya. Sebab masa Yuka nak start bertudung tu, Yuka ada bercakap dengan husband. So kalau macam ni kena beli tudung lah kan. Dah nak pakai tudung. Oh yalah, nantilah kita beli tudung dulu. Sekali besok the next day tu, terus Allah dah hantar dah. So memang dah sampai masanya. Kalau actually Yuka tak banyak lagi beli tudung. Ini memang daripada stylist dan yang ada pun daripada yang kawan Yuka bagi. Yuka belum sempat lagi beli. Jadi masih sangat limited lah. Yuka suka memakai bawal dan shawl. Hidayah itu memang datang daripada Allah. Tapi kita sebagai seorang insan kena sentiasa mencari hidayah tersebut. Okay, perkembangan terbaru Yuka. Sekarang Yuka baru merilis single terbaru bersama Aisyah Retno, duet. Itu special untuk frontliners COVID-19 kemarin. Kita pandemik, so saya dan Aisyah memutuskan untuk membuat sebuah lagu mengapresiasikan semua frontliners yang ada. Bertajuk Terima Kasih, boleh didengar di semua platform. Ada dua lagu. Terima kasih ku ucap pada semua yang telah merawat dunia, berganding bahu bersama, and hope for a better tomorrow. Yang single kedua tuh belum rilis lagi, so masih dalam perancangan. Tajuknya Off Day, dia akan keluar 18 hari bulan ini. Cuti ya? Ya, itu lagu single duet bersama dengan Ultimate. Ultimate? Yes. Ultimate. Kita cuba. Sebab Yuka selalu sentiasa tak nak berada dalam comfort zone. Tia, congratulations. Sekarang Mutiara sudah berada di tahapan yang lebih hebat lagi. Yuka doain Tia sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, dibuka pintu rezeki yang lebih luas lagi oleh Allah SWT. Assalamualaikum, hai semua. Jangan lupa dengarkan single terbaru Yuka yang bertajuk Terima Kasih, duet dengan Aisyah. Lagi satu nanti ada lagu duet juga bersama dengan Ultimate yang bertajuk Off Day, dekat semua platform, digital platform. Bye.